suara, Pur. Gue ada surprise buat lo. Surprise apaan, Cok? Udah sini ke rumah, ada yang mau gue tunjukin nih. Buat lo. Apaan, anjing? Pokoknya bikin lo seneng dah. Yaudah, bentar ya. Gue lagi... Seksi banget, intinya seksi banget. Oke, yaudah, seksi, bentar ya. Montok. Yeah. Montlok gitu ya. Yaudah, tunggu. Iya, yeah, montok. Oke. Oke. Tadi bilang mau ngomong. Bentar lagi beli permen. Oh, lu di mana, Spider? Ya udah gua sana. Iya, tolol anjing dimatiin. Bentar lah. Kalian mau ngobrol sama dia kan? Tadi ya. Jadi gini guys, Kopi Cinta tuh dengar-dengar katanya mau digusur kan. Nah, gua tuh lagi berusaha mempertahankan Kopi Cinta ini. Biar Kopi Cinta ini tetap menjadi hak milik dari keluarga Dakamora. Jadi gua bakal ngobrol sama dia. Lihat nanti apa yang mau diobrolin sama dia, oke. Apa Bang Memet? Lu beli permen kan? Agak gua udah ada. Temen gua udah di sini. Buat stok. Agak. Lu beli permen tadi? Boleh. Enggak si gini. Si Bila. Anak Kopi Cinta. Oh, anak Kopi Cinta. Rumah istri lo? Mana ya? Eh, sama bini gua. Tumben lu jam segini, Matt, bangun siang. Apa? Tumben lu bangun di terik matahari ya nih. Nah, lu kayak kelelawar tuh. Tidurnya siang, malamnya baru keluar. Kagak bisa tidur gua. Oh, pantas. Nah, berarti lu belum tidur dong? Ya udah. Ntar ya, Matt ya. Iya, aman kan. Coklatnya, jangan buka kantong. Nah, Andra bukan sih? Udah ya? Oh, bukan. Wih, gimana? Bagaimana? Mau beli berapa? Permen, Kak. Lu habis nonjok bagi makan. Berak. Ini Morgan ya? Gimana, Bis? Lah di sini dong. Bagi-bagi. Oh, ya udah, yuk. 3329. Lu masih apa sini? Berapapun. Sama anak-anak. Entar ya. Oh. Lagi bawa lagi. Mana dia? Coba ngomong STG. Ntar gua coba pun. Makannya mana, kocak? Halo, sayang. Kenapa, sayang? Ini bentar lagi ya. Ini soalnya ada yang mau ngomong sama gua nih. Abis itu gua otw langsung sana nih. Oke, ya. Katanya dia lagi ngomong aman. Langsung gua sana abis ini. Iya, aman. Oke. Okay. Ya, aman. Siapa lagi? Udah yuk. Lu mau ikut gua? Kemana? Soalnya gua mau ngurusin sesuatu sih dulu. Apa? Bang Aki bawa yaudah, dulu sini, nih dah. Siapa itu bang cewek lu? Agak. Udah jadi? Lah gua mah kagak punya cewek, Cok. Ini temen gua. Ini? Temen-temen. Temen-temen bisnis, Matt. Oh, temen rasa pacar lo ya? Kagak lah, gila. Serius. Doang ini. Ntar ya, Matt ya, gue tinggal ya. Iya, mari. Ayo. Apa sih orang-orang tuh di kota ngira? Gak tau. Baru aja cewek pacar gitu ya. Heran banget gue. Kenapa? Lu gak denger suara gue? Denger. Ntar ini red. Kenapa? Teriak. Ada yang nanyain 150, hah? Iya, 150 dimasak buat ntar abis badai ya. Jangan lupa ya. Iya, sekarang gak apa-apa dicicil. Ngingetin salah mulu perasaan di mata kalian. Halo, gimana? Ya, gue otw ya, udah di bank besar. Oke, yaudah. Yaudah, gak tunggu. Yaudah. Gue ambil sesuatu dulu ya. Kupingnya sakit. Lu mau kemana sih kita? Mau ke rumah teman gue. Ada katanya dia sih ada sesuatu buat gua. Tahu tuh entah apaan. Ini edisi bertemu kawan lama kah? Enggak. Aduh, kok pusing banget sih gua. Sabar. Aduh, sumpah pusing banget gua tadi. Enggak. Emang dua sahabat gua nih. Udah gua anggap keluarga mereka ini.
Siapa emangnya tuh? Tabrak lagi. Mana? Halo. Mana nih, gua kasih itu. Ini benar-benar seksi parah. Halo, sih. Bilang. Apa? Ini. Rekor. Nah, ayat seksi, ini. Seksi bentar. Seksi wanita lu kasih gua. Oh, seksi dan mantap. Oh, lebih dari wanita ini mah kalau menurut lu. Menurut iya, lebih dari wanita ini. Apaan emang? Udah lo ikut aja itu. Gimana? Ayo. Suruh dia jangan lihat dulu deh kayaknya. Lah anjing. Udah jadi kah? Ini Supra gua. Ini Supra gua kok. Gimana? Lebih seksi dan montok enggak? Iya anjing. Cuma kayak gua enggak perlu cari pacar lagi deh. Cukup mobil aja dah. Bullshit lo tuh kayak gitu. Lo ngomong kayak gitu tuh bullshit anjing. Coba keren banget. Ini mobil siapa nih? Satu lagi. Mobil gua. Baru. Baru lagi. Yeah. Eclipse. Gila. Anjing. Mahabat sih yang baru sekarang. Ya ini udah. Iya banyak. Menjadi sesuatu nih buat kita ntar. Yo iya. Kita aksi menggunakan mobil. Gila. Kita kan. Ini yang lu bilang kaki-kakinya impor. Iya, yeah, betul. Haji. Sumpah. Ini alasan mobil lo diasingkan selama ini. Soalnya ya gitu lah. Sumpah, gue bisa pamer nih ke Jaru. Ntar kita ngomong dulu nih orangnya. Kasian banget. Flexing parah. Flexing parah bocahnya. Nih tuh. Juga ini ada upgrade minor di kaca ya. Toyota RC-nya gue gedein depan. Ada apa? Jadi gak boleh kita pulangin. Halo, kayaknya perlu ke rumah Riko deh. Mel. Riko. Mel. Ya Jarwo. Mel lah deh, woi. Jarwo maksud gua? Ya, enggak, gua kok ingat seorang tadi. Lu bisa ke rumah Riko. Rumah Riko? Ya udah lu sini aja. Ya? Kagak ada sesuatu buat lu yang harus lu lihat buat sesuatu buat lu. Seksi dan montok gitu. Seksi dan montok. Ke sana dah. Montok. Tunggu lu. Buru. Ya udah dah, terserah lu, gue ke sana dah lu. Apaan sih tiba-tiba suruh gue ke sana? Ya udah ke sana dah. Ya udah buru. Tunggu. Oke. Buru, jangan lama-lama. Indah. Iya. Aku juga bakal seks... ngomong indah. Enggak sih. Seksi dan montok tuh bagi kita juga indah. Indah itu. Sumpah. Keren, cok, sumpah. Adminin deh. Sumpah. Buset, mekanik kita datang. Mana? Duh, belakang dah. Tuh. Kan? Cuki puki mai, mending lu cuciin mobil gua. Datang sniper tadi. Anjir. Sumpah nih. Tapi kasian banget si Bilal, dikiranya cewek ya kan. Iya kan, banget kayak gitu. Tahu enggak lo? Ya mikiranku jadinya. Lu wanita. Tapi mobil gua lebih cantik. Buset. Enggak tahu. Gue enggak bisa disamaratakan sama barang. Iya, anjir. Iya benar. Sama sekali gue sama barang. Ada harga diri itu kan. Tapi ganteng banget cowok nih, coba. Aman ya semua ya. Enggak, Bil. Gue bercanda, Bil. Lu jangan marah gitu dong. Mobil lu bahkan lebih. Ya, Amadakop. Bang mobil gua. Amadakop. Amadakop. Saya tidur dia. Oh. Halo. Ntar kok baru sepannya dia nih. Markop. Dakop. Di budek keren budek. Udah siapa nih? Lu lihat kaki-kaki Dakop. Mobil gua. Kaki-kakinya. Lihat kaki-kaki mobil gua. Inggris om kayak kemarin om. Gua lihat nih. Om, yang keren om. Lihat kaki-kaki mobil gua. Keren. Anjir. Ganti lagi kah? Ini kagak tahu nih. Ini kaki-kaki impor lu tahu. Loh, kaki-kaki kok masih pasaran. Pak, lu ngina gue lu kan. Anjir lu ya. Kaki-kaki pasaran. Babi. Racun sih, Pak. Kaki-kaki kok masih pasaran. Mobil dong S2K. Aduh, sumpah gua kagak banget. Anjir baru lagi lu kan. Perasaan baru kemarin. Aduh. Lu lihat stikernya baru. Rokok. Onti siapa?
di atasnya. Anjir. Gila. Ganteng kan? Bila. Gila, gila. Gimana, Bo? Menurut lo? Bila aku memilikimu, boleh enggak? Kaki-kaki, Bo. Kaki-kaki, Bo. Kaki-kaki. Oh, boleh ya? Ya. Kaki-kaki, Bo. Pamerin, Pur. Kaki-kaki kok masih lokal? Kaki-kaki. Anjir juga, Gibran, ke. Impor. Oh. Pasang kok. Kok pasang kok. Kunci pintu dulu, Dek. Kunci pasang. Entar gua kunci. Wah, lagi. Kaki-kaki, Bo. Kaki-kaki. Ada duri-durinya, Bo. Ada duri-durinya. Lihat, ada spidol-spidolnya gitu stikernya tuh. Putih-putih ya. Toyota Tires. Merah-merah nih. Pasang kok. Kan lu enggak bisa lu ya. Lu kemarin lu baru mamerin gue. Lagi sekarang lu mamerin lagi. Hebat ya. Belum lama lu pamer, sekarang pamerin lagi. Ini enggak bisa ini ya. Ini kok ada Bantamia ditempel di sini nih? Bantamia. Bantamia. Bantamia lah, cakep lu. Keren nih mobilnya nih. Kok diam-diam di sini doang? Tapi gini, gua kasih warning kalau punya Om Morgan, jelek. Lah tolong. Syarat untuk mengganti kaki-kaki harus jelek. Muka lu jelek. Apa sih Om, mukul-mukul terus. Lu mau enggak nih kalau emang gua kasih ke lu? Ya mau ya. Lu jelek, karena lu jelek aja jadi. Iya, ada. Orang lu minat kayak gitu lu bilang jelek. Itu mah enggak mungkin nih bagus sama ya. Kalau emang lu enggak minat mungkin lu bilang jelek. Nanti kita bakal ada. Gua mau ngeracin orang-orang, ntar siapa lagi ya? Gua telepon ya. Mobil lu harus nanti dah gua gini dah. Sumpah kau nih keren banget kok, sumpah. Om Riko, ini gambar apa? Gambar ayam. Gila. Gambar ayam. Aduh. Gua sih Om Morgan mau kumur terus nih. Burung. Ini burung Phoenix namanya. Lo emang mau pasang lu bener-bener. Tahu tapi livery sama kaki yang dakop namanya Jono. Kenapa tak burung kan yang udah sabar kalau lo bukan burung itu beda udah tolong tapi menurut gue ya ini kenapa gue bikin yang satu kayak keluar satu lagi ke dalam kan soalnya kan Supra kan lebih ngarah kalau sportinya kan sama kayak punyanya si ini. Lama banget punya, ya. Siapa namanya? Punya si lama, siapa namanya? Sticker tuh ya kan. Mesin juga kata Riko belum boleh dipakai untuk aneh-aneh. Iya, Om Morgan punya mobil ayam. Tolong. Mobil ayam. Mobil ayam. Mobil ayam. Ya udah. Ya udah gini. Nih, gua ada aku ada kuncinya nih. Dakop mau. Pinjem. Ayo. Enggak mau. Ini aku kasih kamu loh kuncinya. Mau. Serius? Iya, sampai mobilnya. Gila. Ayo sini. Ya kalau ya lu yang bawa mungkin jadi ayam nih burungnya. Makanya gua enggak mau ngasihnya. Enggak. Kalau dia mulai merasa gitu ya. Kalau dia yang bawa. Itu joknya keren tuh. Lihat aja joknya warna merah kayak bulu ayam tuh. Kalau dia yang dengerin dulu pipit kayaknya. Loncat dulu. Gua suka sini. Sumpah gua suka banget. Gan, loncat dulu ya. Lihat Om Jalo, kok keren tuh ngomongnya ada bahasa Inggris, gak kayak lu. Gue bisa kan, lu tadi udah bilang which is adalah literally, ya kan? Which is adalah literally. Gue ngajak cuman bisnis. Lu gak apa-apa, bentar. Ini gue lagi menikmati ini suasana soalnya. Ini Bila dengerin ginian ya, dengerin which is literally, berasa anak Jaksel banget gak sih, Bila? Bener. Saya gini, Bil. Which is, kok jadi anak dikat ya di sini? Sorry banget nih. Tapi, tadi mau ngomong sama gue ajak. Kesini jadi gue menikmati suasana, gak jadi ngobrol gitu. Aman aja. Wah. Tapi sebelumnya sorry ya Gan ya. Kenapa? Untuk exhaust kita emang sama. Gue fabrikasinya emang dari mobil lu. Terinspirasinya. Gak apa-apa. Itu malah lebih jadi nyatu kita nanti ke depannya. Apa gak terinspirasi dari mobil gue? Mobilmu gak ada apa-apa ya. Terlalu B aja. Oh gitu. Oh. Ganti kaki-kaki dulu sih. Ganti kaki deh dulu. Biar gue terinspirasi juga. Kalau kata orang tuh circle-in, tau gak lo? Jadi kalau emang lo ganti kaki udah ganti-ganti kaki impor, baru lo masuk circle kita.
Pas sekarang circle-circlean gitu ya. Oke, Riko, pasang. Sekarang gitu mainannya ya. Bos kasino langsung panas anjing. Om John mau pasang. Ngapain ke sini kalau sih kelihatan mau jelek jelek kan. Gini. Dong lu ngatain gue dakop. Peleknya aja enggak sama tuh beda tol. Gimana? Gimana? Gimana kok? Enggak selalu ya. Lu ngajak dia ke sini cuma buat gimana Riko? Kayak doang ya keren lah. Kalau dari gue udah gini sih. Kalau dia pengen ya udah nanti gue cariin juga buat si. Ah janganlah dia biar dia enggak masuk circle kita. Lu denger lu kan ya, denger ya. Jaro join ke circle. Gini gini ya gini kan. Gini kan. Intinya kalau bahas velg udah masalahnya mobil, kalau misalnya mobil Jarwo juga mau, berarti mobil dia mau diasingin juga. Mobil lu mau diasingin? Kan udah gitu aja. Udah diasingin dulu. Iya. Nah, gua kasih bocoran ya. Gua kasih bocoran nih ke lu. Kalau lu mau diasingkan mobil lu, mungkin agak lama, wo. Karena bentar lagi Riko bakal mau keluar negeri. Ada urusan. Nah, betul. Gua aja nunggu diri gue lama loh. Masa harus diasingin juga, enggak bisa ya, cepat gitu. Iya, mau gimana? Gua aja sabar. Ini 2 bulan loh. Bisa sih aku kerjain, tapi spidolnya pakai snowman mau. Spidol permanen aja. Iya, benar-benar. Spidol permanen. Spidol permanen deh. Aduh. Oh ya, sama satu lagi kan. Ini lo bisa semi drift ya sekarang ya. Udah enak nih. Jadi lo mau sambil ngedrift kayak kok tutorial ada di lu kan? Coba. Gue pengen lihat dong. Mobilnya apa? Keren banget. Enggak punya plat, Om. Miskin ya. Emang sengaja. Enggak. Ini gak, emang sengaja digituin dah kok gitu ya. Santai. Ini mobil kriminal ini. Gua tahu lah emosi. Mobil penjahat jahat. Orang jahat ya. Jadi gimana jangan gitu ya. Gua kan bentar lagi mau ke Jepang juga. Boleh jadi jahat, boleh jadi kalau ngerti bila kayak lo mikir sesuatu ini boleh, kalau jahat gak boleh. Jadi nanti ini masalah kaki doang panjang banget ini gitu. Mau dapat emang gitu gak mau kaki itu cowok emang gitu, hobinya kan beda-beda jadi kriminal aja. Ini diasingin sama saya kaki-kaki ini jadi kriminal aja 3 hari. Thank you. Jadi ini kaki-kaki ayam om itu sama mobil ayam. Kenapa tuh mobil ayam itu gambar ayam kayak segitu ya. Gua lihat Morgan ya. Apa oh jadi telepon gue cuma lu pamerin mobil lu ngasih ke gue gitu ceritanya lu. Nah kan gue memang tujuannya gitu. Awas lu ya. Lu lihat ya, mobil gue bentar lagi akan ikutan prank. Gimana? Kalau ke peta bakar lagi? Gila ya. Enggak. Habis berapa duit, Cok? Bakar-bakar terus. Berapa duit? Ya udah. Lu pasti udah lihat dulu. Lu siap enggak diasingin? Lu siap enggak tuh? Gua tanya itu dulu sih. Lu siap enggak diasingin? Karena masalahnya gini, kalau gue cuma bawa yang velgnya doang, gue susah fitting. Fitting fender segala macam, fitting. Soalnya nanti nih, kan gue keluar negeri kan bawa mobil itu juga, mau enggak mau. Jadi gimana, Wo? Terus takut enggak? Diasingin enggak? Ya, lu siap enggak? Gue 2 bulan lo nunggu ini, Wo. 2 bulan anjir, lama banget. Aku bilang kalau mau tampil beda tuh harus sabar. Emang sabar, kalau mau emang bener-bener ganteng tuh emang harus sabar. Jadi gimana? Lu siap nggak? Kalau emang lu siap, taruh aja mobil lu di sini dulu. Paling kepala dakop aku taruh di. Dia mau langsung naruh mobil nih, Riko. Peti mati dakop ya. Riko. Riko, gimana nih? Katanya Jarwo langsung naruh mobil nih, langsung diambil katanya mobilnya. Mau, gua buatin nota nih. Nota tuh. Empat rotor. Sih. Gimana? Lagi. Gua buatin nota sekarang. Kapan lagi bener tuh kata Bila? Emang dasar ya, kau emang mau meracuni ku emang ya kurang ajar ya. Kop, tadi seharusnya kita tuh mending skydiving aja kop. Di sini gua diracuni. Skydiving. Udah coba lu kasih lihat dah, udah lu kelar tuh notanya, Pur. Gimana? Nah, itu sekalian tuh pasang livery nanti kalau diasingkan. Nah, livery ditambahin. Enggak mau lu tes dulu, Gan, mobilnya. Ntar lu, gua masih suka panas-panasin Jarwo nih. 11 ya? Besok kan tanggal 11, besok kan gue berangkat. Nah, ya udah kalau emang lu mau gini, daripada lu enggak diasingkan mobilnya dulu, wo. Lu nunggu Riko balik tuh makin lama lu nunggunya, makin nafsu lu lihat mobil gua. Lu diam, lu enggak usah sombong. Sampai mobil lu kalah, gua ketawain lu. Usah enggak kalah dah, lu persuit nabrak aja dah. Enggak sih. Tawainnya itu. Enggak masuk sih. Masuk tanggal 10.
akhir bulan, Wo. Tanggal 20-an. Enggak nyampe tanggal 20, tanggal 15 pun juga bisa nyampe. Oke, okay, tanggal 15. 5 hari, 5 hari. Wah, gua lama banget ya, 2 bulan anjing. Dia cepet banget. Dia singkan lagi nih mobil nih. Iyalah. Tapi kalau si Tokyo datangnya lebih awal sih bisa lebih cepat. Lalu berangkat sama Tokyo, Riko. Iya, gua. Kagak, katanya Tokyo itu dijemput sama Uzi. Tapi Tokyo dijemput sama Uzi. Gini, Ge. Gue enggak lihat mobilnya Morgan keren, yang gue pengin mobil gue juga keren ya. Gue enggak mau kalah pokoknya. Lu mau adu kontes-kontesan sama mobil gua. Berarti mobil taruh sini ya, lu balik ntar naik taksi atau gua anterin boleh ntar. Ini mobil di sini. Kunci gua, kunci mobil gua mau lu pinjam dulu. Kuncinya mana? Ducing tuh. Kuncinya dalam digendong dagu. Mau enggak? Nih, sini gua kasih. Pinjam. Sini. Enggak ada pinjaman, gua masih mobil lagi. Lu ada mobil emang di sini. Lu mau pakai ducing gua. Ini ducing nih bawa aja nih. Kebetulan kaki-kakinya enggak import. Soalnya nggak level gue, belum level soalnya. Oh gitu lo sekarang ya. Sekarang harus kaki-kaki harus import ya, biar circle-circlean sama lu ya, pada ya. Jarwo, dengerin gue. Lu dengan kayak gini, Onti. Itu kan S2000 nggak mungkin lu pegang. Cukup, nggak paham. Masya Allah. Pakai tuh, Porsche. Nggak mau lu coba. Nah, ini lebih keren daripada cacing lu. Porsche. Mau coba dulu. Gue Rob. Coba dulu dah. Velgnya emang keren yang ini. Gue ayam Morgan ini. Koplingnya baru nih. Oh iya ya, wih keren. Aduh, goblok lu, mobil ayam. Tawa lagi, Morgan tawa-tawa mobil ayam, besok main. Alah kau ini. Sumpah cowok gue suka banget anjing, sumpah mewah banget anjing mobil. Udah lebih enak kan sekarang? Iya. Koplingnya? Iya lebih masuk, enak, gue suka sih. Coba nih kaki-kaki, gila. Gila. Beda kayak kemarin mah bu. Parah banget. Thank you ya, kok lu udah bantuin juga. Aman. Taruh. Gue antar Bila dulu nih. Betul, karena kita punya bengkel sendiri di rumah. Makanya kita bahas mobil terus. Ntar ya Bil. Kau lihat aja di mobil. Laki-laki wajar aja sih. Wah, lu mau kunci S2000. Udah dikasih. Nah, gua daripada lu jalan kan. Daripada lu jalan mending lu pawa. Awas dulu kan. Minggir dulu, gua dipinjamin mobilnya Riko dulu. Yah, dia dipinjamin mobil. Baru gua mau kasih pinjam itu mobil cuci. Nanam saham di Kopi Cinta gimana? Bisa gak? Apaan? Kalau keluarga The Mons silahkan bertanya kepada gimana Gan? Belum tahu. Nanti gue info sama papi gue soalnya. Soalnya itu surat-surat belum masih kelar juga, masih gue urusin. Kong dia aja masih kalau bisa dah. Gue mau nanam saham. Jangan sih. Bahas Kopi Cinta dulu dah. Mood gue lagi naik nih. Ntar turun lagi bur, jangan dong. Jangan sekarang, tolong. Emang kenapa sih Kopi Cinta? Ada apa? Gak apa-apa lagi. Ya, adalah something problem aja. Oh, ada internal lah ya. Iya. Jadi ini kayak gue mau tinggal dulu deh bur. Apa? Supra? Ntar. Enggak, gue mau antar Bila dulu. Oke, boleh. Udah malam juga. Kasihan anak orang malam. Mana pakai rok pendek kan? Anak orang. Emang ini siapa? Bukan adik lo. Bukan. Oh, bukan. Pur, gini lu mana? Eclipse mana? Eclipse mana? Di bawah Dakop. Ya juga ya. Ya mati itu orang. Kenapa? Pakai itu aja biar set tuh. Sabar, rawas lu. Gua bawa gini sesuatu. Yaudah. Riko nih gua tinggal ya, Riko ya. Jarwo mana? Tinggal aja. Thank you ya. Kita masih ada project. Jarwo naik Cayman, Jarwo naik Cayman pula. Ah! Gak apa-apa. Kaki-kaki kok masih lokal kota? Kaki-kaki. Bur.
Ini mobil ukur barang, ya, barangan ya, barangan ya. Mobil pun nggak akan kalah beda sama lu pada di sini. Oke oke oke. Hitungin. Satu, ayo, dua, ayo. Tiga. Kaki kau masih lokal kota. Ayo Bil, cepet ya. Neng. Eh neng mobil itu. Ada jadi jaru. Hei Bil. Sekarang dia udah bawa. Ingat kok, thank you. Ingat, kita bisa kaya juga karena apa? Thank you ya, kok. Ya, aman aman. Thank you. Yo, thank you ya. Gak apa, S2000 kita pegang. Bentar kan gua ngeracunin orang, ntar lagi dapat lagi lu tuh. Lucing di bawah siapa? Lucing di garasi ini gua taruh. Oh ya, iya. Aman. Oke, okay. Ya, bawa. Ayo, Bil. Thank you ya semuanya. Yo. Yes, berhasil. Ya, tiga. Yo. Sorry ya tadi ya, Bil. Enggak jadi ngobrol anjir, kesetawa gitu. Aman aja. Gak apa-apa, aman aja. Ini, emang mau ngobrol sama kamu apa sama petingginya lagi? Kenapa? Sama petingginya juga atau sama lu doang? Sama gue doang. Gimana siapa tuh? Yang nyariin Bang Aki?